Halo Sparkling, berjumpa lagi di ibadah kita minggu ini. Gua percaya kita semua masih punya semangat yang sama, sukacita yang sama. Meskipun ibadah kita dalam kondisi masih online, masih virtual, tapi firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. So, hari ini teman-teman, yuk kita mempunyai hati yang gembira, sukacita, semangat untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan hari ini dalam ibadah kita. Siapin hatimu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami mau kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Kau Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, lewat ibadah hari ini Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami mau bersemangat, kami mau bersuka cita, kami mau bergembira. Kami memuji memuliakan nama-Mu, kami mendengar isi hati-Mu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami siap untuk kami memulai ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Sparkling, mari kita tanggalkan beban kita, mari kita puji Tuhan kita hari ini, haleluya. Joy, there's a joy in my soul, I can't explain it but I know, it's you. Life, oh I'm feeling so alive, like a weight has been lifted by you, Jesus, you are my breakthrough. Yes, it's you. Now I'm free. Mari puji dia, come on. Peace, there's a peace in my heart, there's a power that's with me. Amen, it's him, it's you Jesus. Jesus, you are my breakthrough, it's you. Against me, we'll overcome. The enemy's defeated. Jesus has won. Yes, no weapon formed against me, we'll overcome. The enemy's defeated.
The enemy's defeated. Jesus has won. Say what? The enemy's defeated. Jesus has won. Allah yang luar biasa. Mari jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Mari datang padanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan kau yang berkuasa. Dalam gelap kau setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang menyertai kita. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan kau yang bertata. Dalam lemah kau sempurna, kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta aku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan dengan iman kita, Immanuel, Immanuel, Dia beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dia beserta dengan kita, come on. Kau kuatkan aku bertahan. Dialah harapan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu.
Amin. Kau beserta dengan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, Tuhan kau beserta dengan kami. Kau yang memimpin dan menuntun hidup kami. Hari ini teman-teman, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Apapun yang sedang kau alami hari ini, jangan takut dan jangan khawatir. Mereka sembah Allah kita di Allah yang luar biasa. Come on. Mereka suaramu menyembah Dia. Tanggalkan setiap bebanmu. Dan hari sembah Dia di Allah yang luar biasa. Kau hebat Tuhan. Kau perkasa. Kau ajaib. Kau ajaib. Kau sanggup Tuhan. Ubahkan hidup kami. Oh, ku percaya Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Allah yang hebat, haleluya. Mari sembah Dia, nyatakan Dia Allah yang luar biasa. Kau percaya kepada-Nya, amin. Yes Lord, yes Lord, haleluya. Kau Allah beserta dengan kami. Kau Allah Immanuel, kami percaya Tuhan. Kau akan membawa kami, Kau akan memimpin kami Tuhan. Oh, yeah. Oh, oh. Amin. Dialah yang baik buat hidupmu teman. Dialah yang mengasihi engkau. Dan hari ini janjinya adalah firman Tuhan. Dikatakan bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. So, hari ini apa pun sedang kau alami. Pergumulanmu. Beban masalah dalam kehidupan kita. Masa-masa sulit yang even hari ini kau alami teman-teman. Hari dengarkan. Dia Allah Immanuel. Dan firman Tuhan berkata. Untuk setiap kita. Di Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Hari ini imani teman, Allah kita beserta dengan kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Mari ini kembali kepada Tuhan. Hari kembali kepada sumber kehidupan kita. Dialah Allah yang rindu untuk menolong setiap hidupmu teman. Mari hari ini. Kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau hari engkau sedang kering secara rohani. Engkau sedang mengalami jalan buntu dalam kehidupanmu. Maukah engkau menaruh tanganmu di hatimu. Tuhan aku percaya kepada engkau Tuhan. Engkau Allah menyertai kami. Engkau lah harapan kami. Bahkan engkau menguatkan kami. Di dalam setiap kesesakan kami. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan. Aku bertahan, amin. Kau harapan dalam kesesakan. Yes Lord. Melewati lembah yang kelam, engkau tidak sendiri teman. Ada Tuhan, ada Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan engkau Allah Immanuel. Yes. Yang percaya mari kita sama-sama nyatakan iman kita kepada Dia. Engkau Allah Immanuel. Amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kau beserta dengan kami. Kau menyertai kami, Kau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami buat Engkau. Satu-satunya pribadi yang layak terima semuanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata. Amin. Haleluya. Halo teman-teman semua, apa kabar?
kita bersama-sama kembali di ibadah Sparkling Youth, dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Discover Your Future. Nah, saya melihat teman-teman tema ini sangat menarik buat kita, supaya kita bisa mengerti, bisa menemukan tujuan hidup kita, panggilan hidup kita. Nah, sebelum itu saya ada sebuah cerita teman-teman. Teman-teman tahu yang namanya Sarah Gilbert? Dia adalah seorang penemu vaksin AstraZeneca. Dan profesor ini sudah cukup berumur teman-teman. Dia kelahiran 1962 dan dia sangat pintar teman-teman. Sejak dia kecil dia punya visi dan misi untuk menjadi dokter. Dan ketika dia menemukan AstraZeneca ini, dia sama sekali nggak mengambil hak ciptanya. Bayangkan teman-teman, kalau dia mengambil hak ciptanya dia akan sangat kaya. Dan dia berkata hak ciptanya semua dia nggak mau ambil, makanya vaksin AstraZeneca ini sangat-sangat murah teman-teman. Nah, lewat cerita ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa si Sarah Gilbert ini, dia sangat menghidupi panggilan hidup dia. Dia sangat tahu apa yang menjadi misi hidup dia untuk dia menolong orang banyak lewat vaksin yang dia buat. Nah, teman-teman di rumah, apakah teman-teman pengen dipakai Tuhan sangat luar biasa seperti si Sarah Gilbert ini? Kita melihat tentunya hidup kita hari ini mungkin biasa-biasa aja. Dan hari ini saya akan mengajarkan teman-teman, gimana caranya sih supaya kita bisa dipakai Tuhan sangat luar biasa. Ketika saya tonton videonya, teman-teman bisa tonton di rumah nanti video tentang Sarah Gilbert ketika dia diumumkan di pertandingan tenis yang paling besar di dunia, di Wimbledon. Dan di situ dia sangat kaget teman-teman, karena dia ditepuk tangan oleh seluruh penonton di situ. Dan seluruh penonton sampai standing applause karena ngerasa si Sarah Gilbert ini begitu luar biasa. Nah, apakah teman-teman pengen dipakai Tuhan luar biasa? Apakah teman-teman pengen dipakai Tuhan, hidup teman-teman berguna buat banyak orang? Nah, kita mau buka sama-sama di Matius. Nah, kita mau buka sama-sama di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan buat teman-teman. Silakan teman-teman bisa baca juga di rumah. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada seorang tuan yang pengen ke luar negeri dan dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi masing-masing hamba ini diberikan berbeda-beda talenta, teman-teman. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, teman-teman. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi hamba yang pertama, teman-teman, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi hamba yang pertama ini ketika dia dapat 5 talenta, dia mengerjakan talenta ini sehingga dapat cuan teman-teman, dapat untung 5 talenta. Jadi totalnya ada 10 talenta teman-teman. Oke, lanjut. Ayat 17 teman-teman. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi hamba yang kedua yang dapat 2 talenta, dia mengerjakan talenta itu dan memiliki untung 2 talenta juga. Jadi totalnya 4 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan dia menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, lihat, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Teman-teman garis bawahi kata-kata tuannya ini yang berkata kepada si hambanya, baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau telah setia sama perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ingat teman-teman, clue yang pertama di ayat 21 ini adalah hamba yang baik dan setia, dan setianya diulang dua kali teman-teman. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi kata setia, teman-teman catat dulu ya, kata setia. Gimana caranya supaya kita bisa menemukan panggilan hidup kita? Poin pertama adalah setia. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu kepadanya, katanya. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya, Tuan, dua talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Jadi hamba yang kedua datang dengan begitu senangnya, dia datang kepada tuannya, Tuan, aku sudah punya untung dua talenta. Lalu totalnya ada empat talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa teman-teman? Yang baik dan setia. Jadi diulang lagi sama tuannya, yang baik dan setia. Engkau telah apa? Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Wih, tuannya agak lebay teman-teman. Di ayat ini menurut saya waktu saya baca, engkau telah setia memikul. Ini udah kayak memikul salib teman-teman. Jadi setiap talenta yang kita terima teman-teman, kita mesti pikul teman-teman. Kita mesti mengerjakan dengan luar biasa. Sehingga itu bisa bermultiplikasi teman-teman. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi setiap hamba-hamba ini yang pertama dan yang kedua, dia masuk ke dalam kebahagiaan Tuannya. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu, kalau teman-teman ada di dalam panggilannya Tuhan, teman-teman ada di dalam kebahagiaannya Tuannya kita, yaitu siapa? Yesus Kristus, teman-teman. Kita bahkan akan mencapai di mana kita bisa bahagia, kita bisa menikmati hidup kita kalau kita benar-benar ada di dalam panggilannya kita. Mungkin kalau kita lihat orang lain, kok dia kayaknya ada teman kita misalnya dia punya panggilan kepada orang-orang suku-suku terpencil gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kok kayaknya dia sedih banget ya segala macam. Tapi buat dia ada di dalam kebahagiaan Tuannya, yaitu kebahagiaan Yesus Kristus sendiri, teman-teman. Makanya kita mau sama-sama belajar supaya kita bisa menghidupi, kita bisa menemukan panggilan hidup kita. Cara awalnya seperti ini teman-teman, yaitu adalah setia teman-teman. Setia sama apa? Setia sama perkara-perkara kecil. Ayat 24, 3, 2, 1. Ayat 24 teman-teman, lalu kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Kita lihat teman-teman, ada hamba yang ketiga, dia memiliki penilaian yang salah kepada tuannya. Dia bilang tuannya itu adalah manusia yang kejam. Makanya teman-teman, kenapa sih kita nggak bisa ketemu panggilan hidup kita? Kenapa sih kita mungkin sampai usia kita 25, mungkin teman-teman nanti masuk usia 30 tahun, hidupnya masih begini-begini aja teman-teman. Karena kita punya cara pandang melihat Tuhan, pengenalan kita kan Tuhan itu salah. Makanya hamba yang ketiga dari awal ternyata dia menilai tuannya ini adalah manusia yang kejam. Bayangkan teman-teman, artinya dia punya cara pandang melihat Tuhan itu salah teman-teman. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan yang tidak menanam. Jadi ada cara pandang dia yang salah teman-teman. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu kepada hambanya, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Bayangkan teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, apakah hamba yang ketiga ini ada jahatnya? Mungkin kalau secara sekali baca teman-teman, kita nggak menemukan, saya juga nggak menemukan nih jahat di mana ya. Kok Tuhan bisa tulis di sini si hamba ketiga ini adalah hamba yang jahat dan malas teman-teman. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari di tempat di mana aku tidak menanam. Jadi si tuannya berkata kepada si hamba ketiga ini, dia adalah jahat dan malas. Kenapa dia bisa dibilang jahat dan malas teman-teman? Karena dia tidak memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan kasih dalam hidupnya dia. Teman-teman yang di rumah, saya mau kasih tahu teman-teman, sekalipun mungkin banyak orang berkata engkau gak bisa apa-apa, engkau mungkin gak punya masa depan, mungkin orang tuamu juga berkata, udahlah jadi anak biasa-biasa aja, gak usah terlalu berlebihan gitu.
Teman-teman, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah kasih talenta buat teman-teman. Walaupun cuma satu talenta, walaupun cuma dua talenta. Mungkin teman-teman melihat diri kalian sendiri pun ngerasa, aduh, kak aku gak bisa apa-apa, kak aku kayaknya, aku gimana ya, aku kayaknya gak bisa ngapa-ngapain, aku doain orang gak bisa, aku gak kayak si A, si B, kok dia gak jago editingnya, kok dia bisa ngapa-ngapain, olahraga jago, mungkin dia musik jago, aku gak bisa apa-apa kak gitu. Teman-teman, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah kasih talenta buat setiap kita. Pasti ada, teman-teman. Saya encourage teman-teman, coba datang ke pembina, datang ke pemimpin teman-teman. Coba teman-teman bisa coba ngobrol, gali teman-teman. Teman-teman butuh dibantu supaya bisa menemukan talenta teman-teman. Saya mau cerita, teman-teman. Waktu saya kecil, sampai saya mungkin usia saya SMA, sampai saya kuliah, saya hidup di dalam keluarga yang mungkin jarang memberikan motivasi atau kata-kata positif buat anak-anak, teman-teman. Jadi karena kondisi keluarga mungkin suasana ekonomi kami itu kurang begitu baik, teman-teman, makanya jarang tuh keluar kata-kata positif, ayo Evan kamu pasti bisa, itu jarang, teman-teman. Di suatu ketika, teman-teman, saya ngalamin saya punya orang tua, dan orang tua saya selalu berkata-kata yang pasti-pasti aja. Gak usah terlalu berpikir terlalu jauh, jangan mimpi yang kepanjangan gitu. Akhirnya saya tumbuh dewasa, teman-teman, jadi orang yang penakut, teman-teman. Jadi orang yang takut mencoba. Tapi ketika saya mengerti, teman-teman, Tuhan sudah taruh panggilan besar buat saya, untuk saya bisa memimpin anak muda, untuk saya bisa menjadi bapak buat anak muda, sampai hari ini Tuhan bawa saya, teman-teman, saya benar-benar maksimal di dalam panggilan saya. Saya bisa banyak memberkati banyak anak muda, saya bisa mentoring beberapa anak-anak muda di ibadah kami di E2G Barat, teman-teman. Dan saya yakin, teman-teman, sekalipun teman-teman mungkin ngerasa, kak, aku gak bisa apa-apa, aku jadi orang yang mungkin gak terlalu dilihat sama orang lain. Teman-teman, saya mau kasih tahu, Tuhan udah kasih satu talenta, dua talenta buat teman-teman. Dan talenta itu berbeda dengan orang lain. Pastikan teman-teman bisa menemukan talenta teman-teman. Nah, saya lanjut, teman-teman. Karena itu, ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Lihat, teman-teman, ketika kita gak mengerjakan sesuatu, talenta kita nanti akan diambil, teman-teman. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat 30, ini agak serem, teman-teman. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi teman-teman, saya mau pastikan teman-teman di sini semua, apakah teman-teman mau memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan kasih sejak hari ini, teman-teman? Gimana caranya, teman-teman? Saya melihat ketika kita baca Alkitab keseluruhan, teman-teman, semua nabi, bahkan sampai Yesus sendiri, teman-teman, mereka selalu dipercayakan tentang perkara kecil. Nah, teman-teman, kalau saya membaca keseluruhan Alkitab, teman-teman, seluruh nabi yang kalau kita baca, teman-teman, banyak banget, dan hampir semuanya, semua nabi itu dimulai dari perkara kecil. Dimulai dari tanggung jawab yang kecil. Contohnya seperti Daniel, Yusuf, Daud, bahkan Yesus sendiri, semua dimulai dari perkara yang kecil. Ketika mereka setia, teman-teman, ingat, ketika kita setia sama tanggung jawab kecil, tanggung jawab kecil itu seperti apa? Ketika kita dikasih tanggung jawab di dalam komsel, ketika kita dikasih tanggung jawab oleh PKS kita untuk memimpin games, apakah teman-teman memaksimalkan tanggung jawab itu? Apakah teman-teman mengerjakan tanggung jawab itu dengan luar biasa? Atau mungkin hanya sekedar, ya cuman games doang, males lah gue gitu. Gue, aduh gak usah ngapa-ngapain lah, games biasa-biasa aja gitu. Tapi apakah teman-teman mengerjakannya itu dengan luar biasa, teman-teman? Saya pribadi ketika saya dikasih tanggung jawab yang kecil, saya berusaha banget, teman-teman, memaksimalkan tanggung jawab itu sehingga saya bisa melakukan itu dengan excellent. Sekalipun mungkin dilihat orang biasa-biasa aja, teman-teman. Sekalipun mungkin itu tidak dipandang orang lain, teman-teman. Tapi hari ini teman-teman mesti bertobat. Supaya ketika kita dikasih tanggung jawab kecil, perkara yang kecil, teman-teman, kita bisa memaksimalkan itu. Kita bisa melakukan itu dengan excellent, teman-teman. Bukan dengan tanggung jawab yang biasa-biasa aja. Bukan dengan cara kerja yang biasa-biasa aja. Saya selalu menggunakan analogi ketika saya dikasih tanggung jawab,
saya selalu menggunakan analogi ketika saya dikasih tanggung jawab, seolah-olah ini adalah proyek besar buat saya. Walaupun mungkin ini cuma hal kecil yang mungkin nggak ada nilainya, atau mungkin kalau secara uang itu nggak ada uangnya, teman-teman. Tapi saya berusaha, saya melihat ini adalah tanggung jawab besar yang Tuhan kasih buat saya. Ketika saya di ibadah kami, saya dikasih tanggung jawab oleh PAC ibadah saya untuk jadi VJ misalnya. Kaipen, mau nggak Kaipen minggu depan jadi VJ gitu. Saya ngerasa ketika saya dikasih tanggung jawab itu, saya nggak bilang, ah nggak mau ah jadi VJ doang, ngapain gitu. Tapi saya mencoba meresponi dengan baik dan saya berkata, oke, saya mau ambil gitu. Karena saya mau coba melatih teman-teman. Atau teman-teman mungkin dikasih tanggung jawab mimpin games. Saya di komsel dikasih tanggung jawab sama pemimpin saya. Saya ada di dalam komsel. Evan, kamu atur jadwalnya setiap bulan yang sharing siapa, yang mimpin games siapa. Dan saya mengerjakan itu dengan penuh luar biasa, teman-teman. Saya bisa kontak pembicara luar. Saya seolah-olah mengerjakan ini, padahal komsel doang kan. Komsel doang tuh kayaknya, ya komsel doang, udahlah diganti-ganti aja gitu. Tapi saya mencoba berpikir, bulan depan siapa yang sharing ya, kita bisa undang pemimpin luar deh supaya komsel kita lebih bervariasi gitu. Nah, saya mencoba itu, teman-teman, supaya komsel saya ini bisa lebih antusias, bisa lebih semangat, nggak terlalu bosen, teman-teman. Nah, apakah teman-teman mengerjakan hal-hal kecil ini dengan excellent? Kalau belum excellent, bertobat hari ini, teman-teman. Dan kita buka lagi, teman-teman, di Lukas 16 ayat 10-12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hari ini Tuhan ingatkan tiga hal kepada saya. Yang pertama, teman-teman, kita harus belajar setia sama perkara kecil, setia sama tanggung jawab yang kecil. Ingat, teman-teman, setia sama tanggung jawab yang kecil. Yang kedua, teman-teman, kita harus belajar untuk setia sama uang, teman-teman. Apakah teman-teman sudah setia untuk mengatur, setia untuk memberi perpuluhan, teman-teman sudah setia untuk memberi? Jadi uang yang kita terima, kita harus setia. Pertanyaan gini, Kak, apa hubungannya ya panggilan Tuhan sama uang ya? Ini ayatnya di sini, teman-teman. Makanya saya juga bingung, teman-teman. Setia sama perkara kecil, tapi di bawahnya adalah mamon, teman-teman. Karena uang dengan panggilan itu sangat dekat, teman-teman. Makanya ketika kita bisa setia sama uang, teman-teman, artinya Tuhan akan mempercayakan kita tanggung jawab yang lebih besar, teman-teman. Jadi bukan masalah, Kak, ini panggilan hidup ini udah sesuai sama rencana Tuhan atau belum ya gitu. Kalau kita udah setia sama perkara kecil, teman-teman, kita pasti akan dipercayakan sama hal-hal besar, teman-teman. Teman-teman bisa tanya banyak orang pemimpin di ibadah kita sama-sama. Banyak pemimpin-pemimpin di atas teman-teman yang sudah setia sama hal kecil. Dan dia benar-benar dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Dan yang ketiga, teman-teman, yang terakhir, teman-teman, kita harus setia sama harta orang lain. Kalau teman-teman dikasih uang jajan, teman-teman sudah setia belum sama harta orang lain? Kalau teman-teman dipinjemin motor sama orang tua kalian, teman-teman dibeliin motor, teman-teman dibeliin mobil sama orang tua kalian, udah setia belum? Udah dirapiin belum? Diservis belum? Kalau teman-teman dikasih kamar yang terbaik oleh orang tua kalian, udah setia belum sama harta orang tua kalian? Walaupun mungkin, Kak, ini kan orang tua saya, teman-teman sudah setia belum sama harta orang lain? Sekalipun itu orang tua teman-teman. Nah, saya encourage teman-teman, mulai dari teman-teman hari ini, mulai teman-teman ketika teman-teman sekolah, setia sama tiga hal ini. Teman-teman setia sama tanggung jawab yang kecil, baik di pelayanan, di sekolah, atau dimanapun teman-teman dikasih tanggung jawab. Teman-teman setia sama uang teman-teman, uang yang dikasih sama hidup kalian. Dan yang ketiga, teman-teman setia sama harta orang lain, sekalipun itu adalah harta orang tuamu. Kita harus merawat dengan baik, teman-teman. Nah, dari ketiga hal ini, teman-teman, saya percaya kalau teman-teman bisa punya karakter setia, maka saya yakin, teman-teman, kita akan bisa menemukan panggilan hidup kita. Kita akan hidup di dalam panggilan hidup kita. Dan saya belajar prinsip ini, ketiga prinsip ini, ketika saya dipercayakan hal-hal besar,
karena saya konsisten dan setia dengan tiga prinsip ini. So mari teman-teman, saya mau ngajak teman-teman sama-sama berdoa. Dan hari ini saya mau berdoa buat setiap teman-teman, supaya setiap kita sama-sama bisa menemukan panggilan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan di Sparkling Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan bisa menemukan panggilan hidup kami lewat taat dan setia Tuhan. Dan kami mau Tuhan hari ini kami punya hati yang setia. Kami setia dengan talenta yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kami Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan buat setiap teman-teman hari ini yang mungkin kami ngerasa gak bisa, kami ngerasa gak sanggup, dan kami mungkin gak punya talenta apa-apa. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan buat setiap hidup kalian kalau Tuhan sudah memberikan talenta yang luar biasa yang mungkin aku gak bisa sebutkan satu-satu. Tapi hari ini Tuhan sudah memberikan talenta yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama untuk setia, kita memaksimalkan talenta kita. Hari ini aku berdoa Tuhan biar ada kasih karunia, biar ada sukacita Tuhan, dan kami mau sama-sama belajar Tuhan, kami mau taat dan setia Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya, kita mau katakan sama-sama, amin. Thank you teman-teman, God bless you. Luar biasa firman yang tadi kita dengar sama-sama teman-teman, gua percaya apa yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan itu memberkati kita. Bukan cuma buat kita pribadi, tapi kita akan berakar, bertumbuh dalamnya, dan kita menjadi dampak, menjadi perpanjangan Tuhan buat sekalian kita. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat pujian, penyembahan, firman-Mu kami dengar Tuhan. Kami katakan, kami mau bersuka cita, kami mau terus menghidupi setiap firman, setiap pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kami hari ini Tuhan. Dan hari ini anak-anak muda angkat tangan-Mu di depan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, supaya kita terus menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan buat sekali kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Hai teens, gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja. Kita mau ngingetin, untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. And don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparkling. See you next week and have a blessed weekend.